Mas. Eh, Bapak yang kemarin ya? Iya. Ya Allah, gimana Bapak? Iya, soalnya saya kesini, di sini tuh nggak ada restoran lain, cuma di sini doang ada restoran. Oh iya, emang kalau di restoran ini emang semua menunya spesial. Iya, tapi passwordnya? Gak ada wifi. Ada wifi? Iya, Bapak nanya password. Iya. Gak ada wifi. Kemarin saya datang ke sini ada wifi. Kenapa sekarang nggak ada wifi? Nah iya, Bapak kan nanya password. Iya. Gak ada wifi, Bapak. Bapak jangan bohong tuh, lihat orang-orang di situ pada pakai itu wifi. Oh iya, orang-orang di sana yang pakai wifi. Iya, loh kok kenapa nggak ada wifi? Passwordnya nggak ada wifi, Bapak. Maksudnya nggak ada wifi gimana sih? Ada internetnya ada di sini. Lo ada di sini sangat kenceng, Bapak. Loh, terus saya nanya password apaan? Nggak ada wifi, Bapak. Iya kenapa dibilang ada wifi tapi ada internet? Bapak jangan bohong dong. Saya mau tahu passwordnya apa. Aduh, coba Bapak ketik di HP Bapak. Apaan? Nggak ada wifi. Nggak. Wifi. Iya. Gimana Bapak? Masuk? Ya, masuk. Nah, ya udah. Silakan dipakai. Iya, kalau saya okay. Bikin password yang benar dong. Enggak ada wifi saja saya pikir jadi enggak ada wifi di sini. Ya udah, Bapak pakai enggak ada wifi. Ah. Restoran ngawur nih restorannya. Passwordnya aneh-aneh. Tomorrow. Pak. Ya. Gimana Bapak? Seperti biasa, saya mau nanya password di sini. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Oh iya. Apaan passwordnya? Cie, gratisan. Maksudnya apaan Bapak? Saya kan bayar. Masa dibilang cie gratisan? Kan saya jawab. Bapak nanya password. Cie, gratisan. Bapak menghina saya nih. Loh, mentang-mentang saya minta password, terus saya dibilang nyari gratisan gitu. Saya tuh bayar, saya makan di sini. Loh iya, Bapak, saya tahu Bapak makan di sini terus bayar. Iya, Bapak nanya password kan? Iya, saya nanya password. Cie, gratisan. Kurang ajar nih. Loh. Karena saya bayar kok, saya tanya kasir itu, saya bayar. Waduh, saya bingung. Saya bukan kurang ajar. Maaf, Bapak. Bapak kan nanya iya. Passwordnya kan? Iya. Cie, gratisan. Loh, ini namanya Bapak menghina saya ini. Loh, ini bukan menghina Bapak. Loh, itu kok dibilang gratisan? Emang saya nyari data loh, kasih? Loh, Bapak kan ada password di sini kan? Iya, passwordnya apa? Cie, gratisan. Loh, kan menghina lagi. Orang saya bayar kok sama kasir. Saya Loh, bayar yang makanan yang saya pesan. Oke, Bapak coba ketik di HP Bapak. Cie, gratisan. Cie, gratisan. Gratisan. Nah, gimana? Aduh, bapak, masuk bapak. Iya. Ya udah, terima kasih, selamat dinikmati. Iya. Oh, nggak bisa ngomong sama restoran di sini. Dari kemarin passwordnya ngawur-ngawur terus, lama-lama stres gue di sini. Passwordnya aneh-aneh banget. Tapi gue butuh password. Mas. Ya, Bapak, apa yang saya bisa bantu? Saya pesan kopi satu ya. Oh iya, kopi satu ya. Iya. Sama sekalian mau nanya apa password di sini apaan? Oh, password di sini. Iya. Kopi apa susu, Pak? Saya pesan kopi. Oh iya, kopi satu ya, kopi benar satu, ya. Heeh. Saya nanya password di sini apaan? Kopi apa susu, Pak? Saya nggak mau minum susu, saya mau minum kopi. Nah, tolong sekarang saya nanya password. Passwordnya apaan di sini? Loh iya, Bapak kan nanya password sama saya. Iya. Ya udah, kopi apa susu, Bapak? Iya, saya mesen kopi. Loh iya, ini kan kopi satu, Pak. Ini iya, kopi satu. Oke. Terus saya mau nanya password Wi-Fi di sini apaan? Iya, Bapak. Password di sini kopi apa susu, Bapak? Saya kopi mesen, apa susu? Saya pesan kopi. Udah. Ya udah, Bapak pesan kopi ya. Iya, Bapak satu. Iya, satu. Oke. Udah. Ya udah. Sekarang password di sini apaan? Kopi apa susu? Allah, saya jadi mesen deh. Terserah kok. Pak, waduh, ini gimana nih? Bapak ini nanya password, padahal tinggal diketik doang. Kopi apa susu? Aduh, jadi saya yang bingung sama Bapak. Bung dong, saya mau tahu passwordnya apa. Aduh, coba gini. Kan Bapak nanya, saya jawab. Langsung aja. Kopi susu, Pak. Kopi apa susu, Pak? Kopi apa susu ya, kopi susu. Tapi jangan yang aneh-aneh ya. Oh iya. Apaan passwordnya? Cie, gratisan.